Hai semua, di video kali ini saya mau buat dimsum ayam udang. Untuk menghaluskan dan campur semua bahannya, saya gunakan Mitochiba CH50. Ini adalah food chopper chop chop series. Kelihatan ini mata pisaunya ada 4 lapis. Masukkan daging ayam dan bahan lainnya ke dalam chopper. Chopper hingga halus dan tercampur rata. Mitochiba CH50 benar-benar keren banget ya produknya. Yuk buruan beli sekarang juga. Dapatkan harga spesial hanya di marketplace kesayanganmu. Wah, cuma dalam hitungan beberapa detik daging ayamnya langsung halus ya. Masukkan udang, chopper sebentar hingga tercampur rata. Ini di chopper sebentar aja supaya masih ada teksturnya. Masukkan labu siam, wortel, dan daun bawang. Aduk hingga tercampur rata. Bungkus adonan ke dalam kulit, sebelumnya kulitnya diberi bahan olesan. Cubit-cubit pinggiran kulit dan padatkan. Beri parutan wortel di atasnya. Olesi alas kukusan dengan sedikit minyak goreng. Kukus sekitar 25 menit dengan api sedang. Nah, ini dia dimsum ayam udangnya. Yuk buruan order juga. Selain punya warna yang lucu-lucu, chopper ini juga bisa serbaguna ya. Bisa untuk bikin bakso, dimsum, es serut, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jangan sampai kehabisan.